Berikut adalah draw babak 32 besar Indonesia Open 2024, hari Kamis, 6 Juni. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Indonesia Open akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di babak 16 besar Tunggal Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Tiga wakil Indonesia yang mengikuti turnamen Indonesia Open, semuanya harus gugur di babak pertama. Sementara itu, beberapa pemain unggulan yang masih berjuang di babak 16 besar, antara lain, Anders Antonsen, Kunlavut Vititsan, Li Shifeng, dan Si Yuki. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, pemain Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, akan melawan pemain China, Wang Ziyi. Pertandingan Esther merupakan match keempat di court 2, dan dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 2-0 untuk keunggulan Wang Ziyi. Sementara itu, di babak 16 besar lainnya, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Thailand, Supanida Katetong. Pertandingan Gregoria merupakan match ke-6 di court 1, dan dimulai sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 5-2 untuk keunggulan Gregoria. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Li Yang, Wang Chilin. Pertandingan Sabar Reza merupakan match ke-11 di court 3, dan dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Sementara itu, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra Perancis, Christo Popov, Thomas Junior Popov. Pertandingan Fikri Bagas merupakan match ke-10 di court 1, dan dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di babak 16 besar lainnya, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan ganda putra Malaysia, Goh Se Fei, Nur Izzuddin. Pertandingan Leo Daniel merupakan match ke-7 di court 2, dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Goh Se Fei, Nur Izzuddin. Dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan ganda putra China, Liang Weikeng, Wang Chang. Pertandingan Ahsan Hendra merupakan match ke-10 di court 2, dan dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 2-3 untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan wakil Malaysia, PR Litan, Tinaah Muralitaran. Pertandingan Apri Fadia merupakan match ke-9 di court 1, dan dimulai sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 3-2 untuk keunggulan Apri Fadia. Ganda Campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan ganda campuran Korea, Seo Seung Jae, Chae Yujung. Pertandingan Dejan Gloria merupakan match pertama di court 1 dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 3-0 untuk keunggulan Seo Seung Jae, Chae Yujung. Sementara itu, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan ganda campuran Thailand, Dechapol Puavaranukroh, Sapsire Taera Tanachai. Pertandingan Adnan Nita merupakan match kedua di court 3, dan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Dechapol Sapsire.